News Update. Selamat siang sahabat inspirasi dimanapun berada. Anda kembali mendengarkan Breakers News Update bersama saya, Sandy Setiawan. Seorang sopir disunter, rampok dan sekap majikannya hingga tewas, diduga karena sakit hati. Kasus perampokan yang terjadi di perumahan Guya Inti Sentosa, Sunter, Jakarta Utara pada Kamis 15 Desember 2022 dini hari telah menyebabkan satu orang tewas. Perampokan ini diduga dilakukan oleh sopir korban yang sakit hati terhadap kedua majikannya. Seorang saksi mata, Arif, mengatakan bahwa perampokan ini terjadi di saat salah satu korban yang hendak pulang ke rumah curiga dikarenakan kondisi pintu terkunci dari dalam. Ternyata salah satu wanita lansia ada di dalam rumah dan tak bisa dihubungi. Dibantu warga, korban kemudian mengecek kondisi dalam rumahnya di mana pelaku sudah bersembunyi sambil menyekap penghuninya, seorang wanita tua. Upaya pelaku untuk melakukan perlawanan digagalkan dan ia pun berhasil diringkus. Kasatreskrim Polres Jakarta Utara AKBP Febri Isman Jaya mengatakan petugas Inavis Polres Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi jasad korban dan membawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sementara pelaku yang diduga sebagai sopir korban telah diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara. Dan kasus ini masih ditangani dan dalam penyelidikan petugas kepolisian. Baik, sahabat inspirasi, demikian Breakers News Update untuk siang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Baru saja kamu mendengarkan Breakers News Update. Kita jalan.